yang sana kayaknya. Kalian berdua memalukan, membuat bapak kecewa dengan kalian. Itu tuh pak, Rasti. Rasti duluan yang rese. Niken, dengerin kalau bapak lagi bicara. Iya pak. Dalam sekolah ini hanya ada satu tim leader. Tuh, bener. Satu, bukan dua. Kelompok gue, bukan kelompok lu, tau gak? Niken, dengerin kalau bapak lagi sedang bicara. Bapak memutuskan tim terbaiklah yang bapak akan pilih menjadi tim leader di sekolah ini untuk mewakili kompetisi cheerleader antar SMU. Sekarang kalian silakan meninggalkan ruangan ini. Baik pak. Nyalah aja lo, kelompok gue tahu yang bakal menang. Kita lihat aja nanti. Hai. Parah. Bang. Gila. Enggak ngapa-ngapain. Nenek! Cucu. Enggak bisa lihat orang seneng apa? Aduh, ampe kamu kemana sih? Aduh, mendek juga. Aduh, ini kenapa jadi kayak gini? Sakit lu, Pok. Berobat. Love you too. Boleh lah. Pok. Gimana, Pak? Jadi? Kapan panci presto saya akan dikirim? Saya udah nunggu lama loh. Kebetulan lagi ada rejeki buat nyicil, Pok. Lah, si Mpok gimana sih? Ayah tanya, si Mpok bales tanya. Lah iya, ayah tunggu-tunggu kabarnya. Jadi, pesennya? Jadi. Ya udah, ayah kirim bentar lagi ya. Ya udah deh kalau begitu. Yeah. Permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Tungguin aja ya. Berarti tinggal senan gua nih, belum datang nih. Anti-aging nih buat kulit gua. Lama banget ya. Pak! Mana lah? Pak! Aduh, lama bener sih nih orang nih. Hei! Lama bener sih. Lu gimana sih? Aduh, gue tunggu-tungguin lu 4 hari 4 malam. Baru juga datang sekarang. Buruan, aneh. Sabar dulu, Pak. Ngapa? Ih, cepetan. Ya. Ini Pak, ada pikiran paket anti-aging buat Pak. Iya, ini gue tunggu-tunggu anti-angin gue. Waduh, anti-angin? Bukan, Pak, anti-aging. Iya, anti-anjing. Aduh, gue aja. Iya, makasih ya. Dulu ini tanda tangan, mau kemana sih? Ini tanda tangan nih. Nih, mau pengen ini. Repot amat sih kayak pilkada. Heran gue. Waduh, diapain bapak gue tuh? Kok digujil-gujil gitu, Pak? Udah. Apa ini, Pak? Ini cap jempol. Tanda tangan. Lu jangan marah-marah sama gua. Gini-gini gua kagak bodoh. Lu kan minta tanda tangan. Iya. Ini tanda. Ini tangan gua. Tangan lu mana? Ini. Ah, ya kita tos aja dulu. Lu pergi deh sana. Makasih ya. Capek deh. Urusan sama Pak ribet dari dulu. Gak pernah beres-beres. Kan keluar lagi setannya. Ah!
ini namanya anti anjing, tahu? Anti anjing? Eh, ini bisa buat kulit halus, bisa kelihatan lebih muda, ngilangin keriput-keriput. Gua rasa juga bisa ngusir anjing, tahu? Aduh, Nenek, bukan anti anjing, anti aging. Udah nih, Nenek, bukan Nenek tuh udah nggak bisa diapa-apain, udah begitu. Ih. Udah deh, mendingan sekarang hapus aja, bikin takut aja deh. Nih, hapus, Nek. Kok jadi lu sewot sih? Lu yang nonton-nonton tuh film horor. Ngapain juga? Lah, itu apa? Yang bersayap. Itu namanya vampire, Nek. Itu suara dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari itu. Nenek bukain, cepetan Nenek bukain. Aku takut, cepetan nih. Berdua. Yaudah, yaudah. Nenek aku takut. Iya. Siapa lu? Pasti. Hai. Nenek. Siapa lu? Ini. Cuman segini gitu. Siapa lu? Saya Rafa, Nek. Apa? Ngapain nih jam segini bertamu? Rafa, yaudah masuk aja. Ayo, masuk. Kok main masuk aja sih? Rafa mau minum apa? Aku buatin ya. Bentar ya. Lu siapa? Siapa lu? Hah? Siapa? Lu siapa? Lu siapa? Hah? Lu siapa? Jawab! Jawab! Gimana mau jawab, Nek? Nenek marah-marah terus, saya jadi takut. Suka-suka gua! Mau marah-marah, mulut-mulut gua, rumah-rumah gua, hah? Lu pacaran. Ya, pacaran. Iya, ngaku lu, ngaku. Dengerin ya anak muda, dengerin. Lu kagak boleh pacaran sama cucu gua. Mulai detik ini, lu kagak boleh ketemuan. Hah? Lu denger? Zaman gua muda dulu, kagak ada tuh pacar-pacaran. Hah? Semuanya berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Hah? Lu tahu? Sama-sama Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Hah? Nih di Betawi ini nih, ada Matahila, ada si Pitung, semuanya berperang. Oh iya, Nek. Tahu? Tahu, Nek. Jadi lu kagak boleh pacaran sama cucu gua. Sekarang lu pergi. Tapi, Nek. Tapi apa? Hah? Tapi apa? Iya, Nek. Masa gak boleh pacaran sih, Nek? Kagak boleh! Lu mau gue gerbong! Ih, Nenek! Nenek apaan sih? Apa? Nenek apaan sih? Kok Rafa disuruh pulang? Aduh, ini demi kamu juga, Nak. Kalau Nyamba Bay masih hidup juga, pasti rasanya dibolehin pacaran. Ah, benci! Loh, lu pergi! Nek. Apa? Hah? Lihat! Keluar! Rasti. Keluar gak gue bilang, hah? Keluar gak? Iya, Nek. Kalau gue udah ngeluarin jurus gue, hah? Mana lo? Lu mana? Nek. Masih di sini lo? Iya, aduh. Keluar lo. Iya, tapi lo berhenti. Nek. Iya. Jangan, Nenek. Iya, saya bisa jalan sendiri, Nek. Iya, jalan. Gak usah berhenti. Tapi saya boleh kesini lagi, kan? Tidak bisa. Ya ampun, Nek. Lupain cucu gua. Rasti. Mudah-mudahan lu ngertiin deh gua begini tuh karena sayang sama lo supaya lo tuh kagak disakitin sama cowok-cowok. Hah? Apaan nih? Ini angin apaan nih? Alah, buset. Hah? Ih, serem. Salon kecantikan sesi diskon 100%. Buka jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Aji gile bala-bala nih salon. Gunting, rimbas, spa, facial, lulur, facial perasaan muka ya. Kebetulan nih diskon anti aging gue udah habis gara-gara cucu gue. Tapi di mana nih alamatnya? Kosong. Pasti di sekitar sini nih. Diskon 100%. Gue mesti buru-buru. Aku cari aja. Sepeda. Excuse me. Ih. Mana sih nih? Katanya jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Kok sepi-sepi banget? Main nyosor aja lu udah kayak anak soang. Lu siapa? Ya
ampun, pakai nanya aja kayak pembantu baru. Gue yang punya salon. Gue yang punya salon, gue yang punya di mari tempat ya. Dan selamat datang di Salon Sesi. Dan lo merupakan pelanggan gue yang pertama. Gue yang pertama. Iya. Kagak jadi. Pokoknya ya, buat lo gue kasih promo 100% tuh. Gimana ya? Enggak jadi. Ayo masuk, jangan malu-malu. Ya ampun, ah, bisa aja lo kolor kendor, pada gaya. Ayo lah. Sarapan belum ya? Oh, masih ada. Berarti belum sarapan. Apa ini? Nenek kemana sih? Rasti berangkat dulu. Oh, berangkat nih dia. Aduh. Oh. Yaudah, lanjut tidur aja. Nyaelah ngantuk banget ya. Lanjut lagi dah bobo. Waduh. Weh, siapa tuh? Cantik banget ya. Masih ya gue. Nah tuh kan bener kan. Cantik banget. Siapa ya? Aduh. Beneran gue. Cantik banget ya. Pasti gara-gara tuh salon tuh. Kayak bengkel ketok magic ya. Kemarin gue perasaan masih keriput. Kenapa gue cantik begini ya? Keren dah emang tuh salon ya. Tupan. Gue nih, 17 tahun. Wah, cantik banget. Minum kan ya? Cantik banget dah gue. Wah, gue jadi cantik. Gue muda lagi. Gue muda lagi. Wah, gue cantik. Mas, bisa gak sih bawa motornya? Aduh. Kok belajar di lapangan sana? Ini gimana urusannya? Nyalain orang lagi. Aduh. Jangan begitu, kamu yang nabrak. Jangan nyalain orang. Eh buset, dagangan laku nih ya kayaknya. Iya, Neng. Pancinya no, Bu. Panci apaan, Neng? Waduh. Ah. Kagak deh, kagak. Mingkem, Pak. Bye-bye, no laler masuk. Kayaknya gue harus tampil trendy nih. Apa gue beli aja baju-baju anak muda zaman sekarang? Ya udah deh, shopping aja dulu ke mall. Waduh, buset. Mari, ini mall bagus banget ya. Pantes aja nih. Rasti mainnya ke mall mulu. Wah. Ya
Beli es krim dong. Es krim yang mana? Yang apa aja deh yang enak. Strawberry atau original? Original aja deh. Es krim apa saya? Ini pakai topping ini pokoknya. Ini kembalinya. Nih, yuk. Asin. Ini. Mbak, kalian ngapain di mall? Pulang sekolah bukan langsung pulang. Ini lagi pegang tangan. Lepas. Siapa sih? Siapa dia? Gak tahu. Kan si Rati kagak tahu ya gue neneknya. Kagak nih kagak. Salah salah maaf. Maaf ya. Aneh banget sih. Oh ya sayang. Oh iya. Aku jadi. Dulu. Maaf ya. Kan tadi gue datang dari sono mau ke sono. Dah. Aneh ya. Orang yang aneh. Gak tahu. Waduh. Oke gile no si Rasti ya. Pokoknya pulang malah enak-enakan dia jalan. Latihan cheers, itu langsung pulang ke rumah, bukannya makan es krim sama Rapa. Nenek, tau dari mana? Gak usah tanya-tanya kalau sama orang tua, eh? Gua bisa baca, nih, gua bisa ngelihat dari telapak tangan gua. Eh, denger ya, kalau lu kagak segera mutusin tuh si Rapa, jangan ngarepin gua kasih uang jajan ke lu. Tahu? Ngerti? Iya, ntar asyik putus. Hahaha, ah muka gua peot lagi. Sayang, kayaknya Nenek punya mata-mata deh. Iya, kita harus tetap backstreet. Terus mau sampai kapan kita gini? Ya mau gimana lagi? Jalan utama aja deket kampung aku. Oke. Okay. Dadah. Bye. Aduh. Backstreet. Mereka mau backstreet. Waduh. Kalau begini caranya gue mesti turun tangan nih buat mutusin mereka. Gimana caranya? Nama gua Laila. Kalau siang Lala.
Sila. 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 Yes, Sila. Oke. Okay. Wah, oke banget nih. Permisi. Permisi, Nak Sesi. Yuhu. Si Empok datang lagi. Gimana, ha? Pasti ketagihan ya sama make up gue yang canggih itu. Iya, enak sesi. Itu orang-orang tuh ngelihat Aye jadi muda gitu. Terus perasaan Aye kok, badan Aye juga kok kayaknya seksi-seksi gimana gitu loh. Iya, iya dong. Emangnya ini salon gaib ya? Oh, ih, Empo gak usah tahu. Ntar tahu sendiri. Oh, iya. Kalau gitu, Aye mau lagi gitu. Oh, mau lagi? Iya. Yaudah, masuk ya. Yuk. Iya. Aduh, lo. Gimana sih nasesi? Aye mau masuk. Oh, maaf, saya kebiasaan ya. Iya, maaf. Ini gue yang punya salon, kenapa lu gue yang di luar, yang di dalam? Iya, Nak Sesi, kenapa di luar? Silakan masuk, Nak Sesi, yuk. Sembarangan lu kerupuk kulit. Salim. Aduh, ngawat. Aduh, kawat. Nek. Nek, lah, ngapain sih di kerudung gitu? Kagak ngapain, Nenek. Nenek demam. Oh. Udah sono berangkat. Udah, Mas Salim nih. Iyalah, nih. Ke sini. Tangannya kenapa ya? Kagak apa-apa ya. Udah sono. Udah, lambat aja. Panik aja nih orang. Gue udah cantik begini ya kan? Bila esok waktu aku melangkah, biar doamu menyinari hidupku. Mulai kasihmu mengiringi hariku, tanpa batasnya. Selembut jemari tanganmu rebahkan aku dalam pelukmu. Izinkan ku ke
Masya Allah. Jalan tuh pakai mata tau nggak? Bukan pakai dengkul, ngerti? Gile lu. Nenek ditabrak. Sakit gue injek. Lu nggak apa-apa? Agak, nggak apa-apa. Niken tuh orang emang kayak gitu. Niken? Siapa lo? Iya, tadi yang nabrak lu. Oh, Niken namanya. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Tapi di mana ya? Bisa aja lo. Oh, kalau gue emang cantik aja. Pasaran kali ya. Jadi, kasih. Iya, Pak. Saya kan penulis novel nih ya, Pak. Nah, saya pengen cerita tentang SMA zaman sekarang gitu, Pak. SMA? SMU kali? Iya, SMU maksudnya. Jadi, apa yang bisa Bapak bantu? Begini, Pak. Nih ya, Pak ya. Biar tulisan saya tuh mendalam gitu ya, Pak ya. Saya pengen pura-pura gitu jadi anak SMA. Ya, beberapa hari doang lah ya, Pak ya. Biar saya dapat feeling sama infonya tuh cukup gitu, Pak. Eh, boleh. Ah, kamu nih yang enggak saja kayak di film-film. Bapak tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu. Bapak bisa aja apa. Ini kalau beginian, Pak, bagaimana, Pak? Kenangan-kenangan Pak dari saya. Ah, kamu dia pakai ngerepot-ngerepotin segala. Oh, agak Pak, agak repot. Bapak paling senang ada penulis yang datang ke sekolah ini. Berarti saya diboleh nih, Pak? Pasti Bapak boleh. Bapak emang baik banget dah ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ayo, saya antar ke kelas. Oh, sekarang nih, Pak. Boleh, boleh. Kalau perlu hari ini, Pak, saya langsung sekolah ya. Bisa diatur. Iya, iya. Eh, Pak, Pak. Tapi Bapak jangan bilang siapa-siapa ya. Ya, iya, tapi jangan bilang siapa-siapa juga. Tepat minta lagi. Oh, beres, Pak, beres. Silahkan. Gimana, Pak? Yaudah, Pak. Iya, Pak. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu. Wah, siapa tuh saya. Tenang, beres. Nah, nih ya. Kelas kamu di ujung sana. Nanti saya akan... Ini orang gimana sih mau dibilangin? Kamu yang di tempat es krim kemarin, Pak? Bisa aja. Ini kemarin dia juga bilang, katanya pernah lihat muka gue. Ya kayaknya emang muka gue aja eksis di mana-mana. Nanti. Nanti. Nek. Di kelas Rasti ada murid baru namanya Sila. Nek, minum dulu. Kumpulan ini makannya. Maaf. Terus kenapa? Anaknya agak aneh. Tapi kelihatannya lucu dan baik juga. Senyum-senyum? Gimana kagak senyum-senyum? Gua demen lagi. Gua seneng banget lu punya teman baru. Yang penting inget lu. Jangan pacaran. Iya, Nek. Aku itu makan dulu habisin dah. Urusan gue, dia apa cucu gue? Cucu? Cukup dekat sama gue, Rasti pun temen gue. Ah,
Gila emang lu, nenek lampir. Nasi goreng di sini tuh enak banget loh. Nih. Iya. Kamu bisa masak gak? Oh, kalau urusan itu mah kagak usah ditanya. Dari zamannya perang loh, dari zaman Belanda. Wuh, jagonya masak. Makan yuk. Aduh, Ras. Aduh, gue punya berita buruk nih. Hah? Berita apaan? Sisil kecelakaan. Sisil? Iya. Kecelakaan? Aduh, kayaknya dia gak bisa ikut kita latihan lagi deh. Kita kekurangan anggota nih. Sedangkan kita gak mungkin kan nyadain audisi lagi. Sepatunya kayak... Ahem. Ada kode alam tuh. Kan gue udah bilang dari awal. Gak usah nantangin kelompok Niken gitu loh. Kalian udah pasti kalah. Ya saran gue sih, daripada waktu hari lomba nanti malah malu-maluin kalian. Gimana dong? Oh my god! Lu ya dasar cewek gila. Maaf lagi, agak sengaja. Duit lu juga gak bakal mampu buat ganti sepatu gue yang super mahal, tau gak? Aduh, basah semua, gila. Dasar cewek sinting lu. Oh, basah semua, mampu. Gila, heran gue sama nenek lampir. Demen amat ya gangguin lu. Niken itu mantannya Rafa. Makanya Niken dendam banget sama Rasti. Padahal mereka putus berdua baik-baik. Tapi Niken selalu nganggep aja Rasti musuhnya. Oh, yaudah deh, gak usah dibahas. Ini gimana nih Sisil, siapa yang gantiin? Lo aja ya? Hah? Oh, kagak dah kagak, makasih. Gue kagak bisa. Ntar kalau encok gua kumat bisa berabe. Encok? Oh enggak. Cande. Nyah, ya bengong kayak ayam gue. Ya udah deh, iya gue mau. Serius? Iya. Serius? Aduh, udah emang dah. Cucu nenek emang paling hebat. Nenek? Kagak itu. Gue punya nenek. Cucunya ya mirip-mirip gitu dah kayak lo. Aduh. Banget nih basketnya. Iya, sampai kita melongo yang lihatnya. Ya ampun, kamu kayak Michael Jordan, keren tau banget, keren pokoknya. Banget. Terima kasih udah nonton. Buruan. Merafa. Ya ampun sayang, kamu ini kenapa sih? Dari tadi bete banget. Kamu tuh yang bikin bete. Ya, kok jadi aku sih? Kamu tuh jangan asal senyum sama cewek-cewek dong. Ntar cewek-cewek nyangkainnya lain. Gue gak ngerti maksud kamu. Allah. Sayang, kita kan mau ke kantin, kok jalannya ke situ sih? Lu aja sama cewek-cewek. Ntar, kabar dikit ngapa? Ini lo, mana duit gue? Oh iya. Lu kayak nenek-nenek banget sih, lu duit di situ. Jorok banget. Emang gue nenek? Ya udah sih, emang gue nenek-nenek kenapa? Gak terima aja lu. Nih, heran buat lo. Hah? Ambil udah duit tal nih. Jarang-jarang ngasih duit tuh. Wah, pintar lo berdua ya. Thank you ya bantuannya. Ini sana pergi ya. Kasih ya. Tuh, bye-bye, taruh utang. Ntar hilang aja. Ada yang beraninya ingin gue nih. Udah deh, lo gak usah mimpi buat ngedapetin Rafa dari gue. Karena saingan lo adalah seorang Niken yang paling cantik di sekolah ini. Nenek lampir, lu gak usah sok tau ngapa. Gue itu kagak demen sama si Rafa. Orang gue cuma pengen Rasti sama si Rafa putus aja. Sotoy lu. Tunggu bentar, wait a minute. Apa sih? Lu tadi bilang gak suka sama Rafa. Iya emang, ngapain?
Tapi kenapa lu pengen mereka putus? Hah? Ya sebagai nenek-nenek kan gue elah lu mau tahu aja ke polisi. Terserah sih. Yang pasti gue bakal buat Rafa dan Rasti cepet putus. Hah? Eh, gimana caranya? Kasih tau dong. Kepo lu. Kasih tau. Cepetan, bisikin ke gue. Aduh, iya gue kasih tau. Ya, cepetan. Gini. Ngerti gak? Kagak. Aduh. Ini otak dipake ya? Iya, gue pake. Tapi, maksudnya apa? Eh, ya. Apa sih? Lu dikasih tahu nggak ngerti-ngerti aja. Brazil, ya Allah. Tuh, dia tuh siapa? Siapa? Itu. Oh, si Rafa. Emang apa? Ganteng ya? Ganteng-ganteng. Punya gue tau. Iya, Udah. Jadi gini, gue bakal pura-pura lewat depan Rafa dan gue bakal jatuh. Nah, waktu gue jatuh tuh, lu foto gue. Iya, foto ya. Oke. Gue siap-siap ke Rafa nih, oke? Lu ngapain liatin HP gue kayak gitu? Aduh, gue kagak ngerti pakai HP beginian. Caranya gini, lu cuman tinggal pencet tengah doang. Terus lu foto gue waktu gue jatuh, ngerti gak? Oh iya, ngerti. Wah, elah. Ngerti pas kapan? Ya pas gue jatuh di bar Rafa. Iya, ngerti kok. Lu jatuh gue fotoin begitu. Udah sono, cepetan. Lama lu ah. Kenapa? Om, sakit banget nih, jatuh ditabrak tadi tuh. Kamu nggak apa-apa? Bener ya kamarin? Aku bantu bangun nih. Udah duduk lu situ yuk. Nggak usah deh. Makasih ya, udah nolongin. Ya udah, bye. Dapet nih, nenek lihat toh. Terus acting gue gimana? Bagus, keren. Lu jatuh kan nih. Oh, bagus kan? Lu apa? Lu foto apa sih, Sio? Mana gue sama Rafanya? Mana? Kok cuman gue doang yang jatuh? Mana Rafanya? Ya itu kan tadi lo bilang lo jatuh, terus gue fotoin. Ya udah ini, lo jatuh gue fotoin bener. Aduh. Terus no. Aduh, kenapa ada muka lo lagi banyak banget lagi? Cantik ya? Ya kan? Aduh, ini anak. Lu kenapa sih jadi cewek? Apa sih? Lu otak gak dipake tau gak? Buset, gue gak dipake. Woy, dipake! Lah! Aduh! Ada foto gue ya? Muka gue cantik situ. Woy, Niken! Foto gue balikin! Muka gue cantik itu di situ. Wah! Gak sopan nih orang. One, two, three, four, five, six. Guys, lihat deh. Lihat. Gue punya foto. Keren banget nih. Coba lihat deh. Cepet. Ternyata masih ada hubungan ya. Kirain mah udah gak ada. Iya, gue juga gak nyangka. Coba banget lo dilihat deh. Ah, udah ntar nangis lagi. Yuk. Kasian lo. Lo ngapain, Ti? Kok muka lo sedih begitu? Apa lo? Ti, ya elah lo ngapain? Jangan sedih ngapain. Sayang, pulang bareng yuk. Udah sore nih. Mau. Rasti, kamu kenapa sih? Ngenak lo.
Rasti kenapa sih? Kagak tahu, lagi dapet kali. Yudi. Dapet. Iya. Yeah. Apa sih lu merengut aja? Makan! Biasanya, Pan, lu demen makan. Bener kata nenek. Cowok itu nyebelin. Pasti gak mau mikirin cowok lagi. Gua bilang juga apa, bener kan? Emang nyebelin tuh cowok! Telepon. Udah diemin aja, ntar juga mati sendiri. Ih, lihat dulu dari sampai. Lihat. Udah kelihatan tuh. Dari Rafa. Lu kagak mau angkat? Daripada lu kagak mau angkat, mendingan sini. Tuh. Mati dong. Biarin aja. Udah makan. Nggak lapar, Nek. Makan. Laper. Sila. Ganteng. Ngapain lo di mari? Sila. Maaf. Kenapa? Gue boleh minta tolong gak? Tolong apa? Tolong kasih bunga ini ke Rasti ya. Ya elah. Ngapa gak ngasih sendiri aja sih? Pakai segala perantara, macam mau jual rumahnya aja lu. Justru itu, pasti masih marah sama gua. Semalam gua nelpon gak diangkat. Sial banget sih itu cewek. Gua baru tahu soal foto itu semalam. Iya deh, iya. Ntar gua kasih ke Rasti. Makasih ya. Iya. Woi, Sila! Apa sih lo? Dasar lo ya, jadi cewek gak usah keganjenan kenapa sih? Lo ngapain deketin si Rafa, ha? Ya siapa yang deketin Rafa? Rafanya aja no yang ganjen. Lo bilang lo gak suka sama Rafa, terus ini apa, ha? Ngapain lo nerima bunga dari dia? Apa maksud lo? Ya udah sih, tiap orang tuh bisa berubah ya. Jadi ya maaf-maaf aja kalau misalnya gue jadi naksir sama Rafa. Lo tuh ya jadi cewek gak usah kurang ajar kenapa sih? Apa sih bawel? Gile, beberapa hari ya gue kagak nyiri. Mansan aja nih umut asem. Enak banget dah. Pak, oh belum waktu. Ngapain lu? Agak lu gak mau ngapain. Bibir lu berdarah? Gua bisa. Itu merah-merah gitu. Lo. Tadi gua makan saus. Oh. Ngapain lo kemari? Oh iya. Bunganya udah lo kasih ke Rasti kan? Udah dong. Terus? Terus ya dibuang. Dibuang? Iya. Pan gua ngasih nih ya. Terus si Rasti gua bilang dari lo. Dia diem aja responnya. Langsung dibuang ke tong sampah. Yaudah deh. Thanks ya, Allah. Iya. Hati. Ganggu gue aja nih orang. Lanjut lagi nyirinya. Apa lo liat-liat? Gak pernah liat nenek-nenek lagi nyiri. Sila. Balik bareng yuk. Apa? Hah? Balik bareng? Enggak deh, enggak usah. Gue naik umum aja. Gue buru-buru. Enggak apa-apa kok, gue bawa motor. Lu bawa motor? Bisa ngebut kan ya? Bisa diatur. Bisa dong. Ya udah lu bareng gue aja. Udah antar gue. Sini. Duh. Buruan, ngapa? Lama banget sih bawa motor. Ya cewek lu, ah. Bentar lah. Ya ampun, lu malah lihat lu jalanan pada begini. Udah buru,
jalan-jalan. Kagak, lu gak tau kemana lagi lu, aduh. Pakai seragam SMA sekolah mana yang rumah nenek? Pakai kece kok. Ini waktu ijazah kok. Polela. Iya, anak-anak zaman sekarang maling kundang. Ngata-ngatain orang tua. Gua juga lupa lagi di baju, kenapa belum ganti? Gimana nih? Berarti gua masuknya mesti pelan-pelan. Duh, nanti ketahuan sama si Rasti. Untung gak ketahuan. Aduh, kenapa melintir nih perut? Ih, bising usus nih kayaknya. Sendiri ya? Gak ada orang. Itu kayak suara air deh. Jangan-jangan ada orang beneran deh. Istighfar, lu gimana sih lu? Masa cucu mau ngebukin neneknya? Taruh! Ampun. Yang bener aja sih lu. Lagian ini kapan maksudnya sih, kan tadi Rasti ini buang sampah. Oh, ya iya. Lu keluar, ya gua masuk. Gitu aja, repot. Ini ngapain nenek pakai baju seragam SMA? Oh, ini strategi marketing. Lu tahu nggak, kalau gue jualan panci, kalau gue pakai baju ini, biar ibu-ibu pada ngelihat, dia inget anaknya sekolah gitu. Nah, kalau dia inget anaknya, dia inget makanan. Dia harus masak apa? Kalau udah masak, pasti pakai panci. Gue deh yang dicari, gitu. Ngerti nggak lo? Nggak ngerti. Percuma aja gue sekolahin. Kita istirahat dulu aja ya. Ayo nunggu Caca sama Nisa. Angkat tangannya. Ya gitu. Nah. Coba ulang. Musik aja nih. Istirahat. Eh, Ti. Ya elah lu. Lagu lu. Jelek amat deh seleranya. Aduh, gimana nih gantinya nih? Eh, tinggal gini doang lah. Nah, ini nih, kalau misalnya mau tip kiri, misalnya radio tengah. Ya udah, katro am. Paham, gampang kiri. Nah, cakep kan ini lagu. Ini lagu ini baru. Suara lu kayak nenek gue. Gue oker, ye. Ikutin gue, ikutan! Oh.
belakangnya yang udah dipelajarin aja ya. Oke. Jadi kita coba aja sekarang. Udah terbelakang deh. Oke. Angel. Ready. Go. 5, 4, 5, 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 5
bentar aja ya. Ye, jangan lama. Iya, iya, bentar, bentar. Eh, gue mau lagi deh. Ini yang oh iya. Ini, mundur. Kalian tunggu di sini dan hari ini juga gue bakal ngelabrak dia. Oke, okay, bener-bener. Lu masuk aja. Sila. Sil. Kemana sih? Sila. Sekolah Sila. Ya ampun, banyak banget namanya Sila ya. Sila siapa lagi juga nggak tahu. Siapa sih Sila itu? Gimana ujian lo tadi? Bisa. Ngapain Sila masuk rumah Rasti? Jangan-jangan... Sila adalah neneknya Rasti. Nggak mungkin. Impossible. Aduh! Thank you.
datang. Mampus. Sana. Jadi nenek tua itu adalah Sheila. Mampus lu, gue tahu rahasia lu sekarang. Dasar nenek tua. Macam-macam ya sama gue. Gue tahu rahasia lo. Siapa ya? Nenek Laila. Udah buka tuh tangan. Lama banget. Lu emang lu nenek lampir, lu gila. Ini beling, lu taruh di dalam tuh sepatu. Buruan, taruh nih. Ya terserah lu sih, kalau lu mau rahasia lu gue bongkar. Udah no. Kanan tadi kan? Udah, gampang itu mah, kecil. Kalau gitu, gue tunggu di arena ya, belakang arena ya. Iya. Baik-baik lo. Jangan cepetan. Iya. Aduh. Sakit, aduh. Nah, kan bener berdarah, ya ampun. Darah itu merah jenderal, aduh. Hari yang berbahagia ini, kita akan melihat tim manakah yang akan mewakili SMA kita untuk lomba cheerleaders antar SMA minggu depan. Apakah tim Anna Narasi atau tim Niken? Untuk penampilan pertama, tim Niken, silakan. Selanjutnya, silakan tim Andana Narasti. Angel, ready.
4, 5, 6, 7, 8. Lo gimana sih? Lo gak kompak banget deh, Ras. Sorry ya, Gus. Gue gak konsen. Yaudah, kita mulai lagi ya. Maaf, Bu. Angels, ready, go! 5, 6, 7, 8. Lu gak apa-apa kan, Nek? Kagak. Kagak ngapa-ngapa. Kok lu masih baik sih sama gue? Ya kan gue temen lu. Oh iya lah. Kalau lu gak keberatan, gue boleh gak minta tolong antar gue beli kado buat Rasti? Hah? Aduh. Ini pasu biar gue bantu bangun. Enggak, gue mau tidur. Sebenarnya tangan lo kenapa sih, Lan? Sampai berdarah gitu? Enggak apa-apa. Tadi kena kawat pagar, iya. Kawat pagar sekolah tadi. Seperti kamu lihat, Ras. Apa? Mau jelasin apa? Aku bukan anak kecil, mesti dibohongin. Oke, mulai sekarang kita putus. Oke. Kalau kamu pengen putus, kita putus sekarang. Sila, kamu bukan teman aku lagi. Gak ada teman yang nusuk dari belakang. Lah, lo ngapain balik lagi sini? Pasti dia mau pergi. Pergi sono. Udah putus juga kan sama si Rafa. Eh. Putus. Putus lu ya. Pinter, pinter. Udah pinter lu. Terus dulu sama gue. Kenapa? Sakit. Dulu lagi pakai tas udah. Ken. Kok muka lo masih murung aja sih? Bukannya kita udah ngalahin timnya Rasti ya? Ya iyalah, gue kesel banget sama Sheila, tau gak? Pokoknya gue harus bongkar rahasianya. Ya iya, Ken. Kayaknya semua anak-anak harus kita kasih tahu deh. Biar semuanya pada tahu kalau Sheila itu sebenarnya nenek-nenek peot. Nah iya benar. Tapi gue punya saran yang lebih oke nih. Supaya Rafa jatuh hati sama lo, mending kita kedatengin aja tuh ke salon. Biar muka lo tambah cantik ya kan? Biar bisa ngelebihin si Sheila atau nggak si Rasti tuh ya kan? Cakep tuh. Kalau Niken tambah cantik, kan Rafa jadi jatuh cinta sama Niken, iya nggak? Iya bener. Bener banget lo ya. Nah, lo lihat gue udah buatin nih makanan seabrek-abrek hanya buat lo. Gue juga mau ngerayain lo bisa berhasil mutusin pacar lo itu si Rafa, ye yeah. sukses lo berhasil, wih prestasi tuh, ayo makan. Pasti nggak lapar lo? Kok nggak lapar? Pan lo belum makan? Lo harus makan biar otak lo tambah encer, bersih tuh racun di badan lo sama di otak lo nanti keluar tuh bersama sisa-sisa makanan ini, ye yeah. Pasti gak lapar, Nek. Ih, lo makan dulu, coba dulu. Nih, telur gue nih resepnya pakai jengkol, tahu? Loh. Aduh, Pok. Hari ini kenapa sih mukanya lecek banget kayak cepean pengemis? Ya ampun, Pok. Yuk, dirias dulu yuk. Biar lebih cakepan. Ya ampun, kenapa, Pok? Gak usah. Hari ini mendingan gue kagak usah didandangin deh. Kenapa, Pok? Tumben banget hari ini gak mau didandanin.
gue kesini kan cuma mau curhat-curhat aja nih. Pan, lu udah jadi teman deket gue, jadi gue sekarang ada masalah. Aduh Mpo, mending Mpo pulang aja deh daripada curhat. Emang muka gue kayak buku diary apa? Pakai curhat-curhatan segala. Di sini salon Mpo, tempat dirias. Ye, pulang gi. Jangan ngusir gue gitu dong. Soalnya ini urusan keluarga, urusan cucu gue. Lah, emang kenapa Mpo cucunya? Iya, cucu gue itu kan punya pacar. Nah, gue larang dia tuh pacaran. Nah, terus sekarang si Rasti marah kayaknya sama gue. Gue suruh makan, dia masuk ke kamar. Gue suruh dia bersihin rumah, dia kayaknya buang muka sama gue. Gue kan gak enak perasaan gue kalau sama cucu gue begitu. Orang hari-harinya hubungan kita pan manis-manis manja gitu. Ya mungkin dia lagi ada masalah kali Mpo. Coba deh ditanya dulu sama dia. Ya abis gimana ya, gara-garanya gue larang dia pacaran. Ya ampun Mpo, lagian Mpo juga sih kenapa sih cucunya dilarang pacaran, heran deh. Gue trauma waktu gue buntingin maknya si Rasti. Laki gue ninggalin gue. Jadi sekarang gue kagak mau kalau dia itu disakitin sama orang. Jadi gue tuh overprotektif sama cucu gue. Jangan sampai ada laki-laki yang nyakitin dia. Itu sebabnya. Aduh, bener-bener deh ini nenek-nenek kolot ya. Mpo, gak semua laki-laki itu sama. Lagian itu nasib lu, belum tentu cucu lu dapet juga nasib kayak gitu. Apa-apa sama aja disamain sama nasib lu. Enggak kayak gitu juga kali. Kan gitu aja, lu juga yang buat masalah nih. Lah, kenapa gara-gara gue sih? Kabar ya Mpo ya, karena kisah sedih Mpo itu sama kisah sedih gue. Gue juga punya cerita sedih. Kenapa dulu? Maunya di sini orang lebih empuk. Lu ceritain deh sama gue deh, lu ceritain sama. Selamat datang di SAG atau Salon Alam Gaib ya. Oke sesi, yang paling penting kamu adalah buat rambutnya itu menjadi sumringah atau seram sekali. Dan yang paling penting step kedua. Karena step kedua itu kamu harus mengeluarkan inner horornya ya. Itu yang paling penting. Karena dia akan menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa ketika kamu bisa membuat dia lebih menakutkan. Oke? Kalau gitu kita langsung saja mulai dari sekarang. 5 menit dari sekarang. Ting tong. Hurry up, hurry up, hurry up. Oke, oke. Iya, guru. Nah, tuh. Jadi deh. Seksi! Kamu ternyata tidak sesuai dengan namamu ya. Nama doang kamu Sesi. Seharusnya Sesi itu setan sekali. Kamu bikin ini seperti apa? Ini beauty jadinya. Kamu tidak bisa sementara di sini di SAG atau Salon Alam Gaib. Kamu harus bisa membuat ini lebih serem lagi. Tidak seperti ini. Maka dengan demikian, kamu dinyatakan tidak lulus titik ya. Apa? Tidak pakai perkara apa-apa. Pokoknya kamu tidak. Jadi gitu kan ceritanya Mpo. Jadinya Mpo. Mpo tahu kan ceritanya sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya gue pengen banget balik lagi ke dunia gaib. Cuma gue belum kelarin tugasnya dari si bos. Ya udah, lu sabar. Woi, Sheila. Bawa tuh perias bencong besok pagi di sekolah jam 6. Nggak pakai telat. Aduh. Ini perempuan udah pada ngumpul. Sabar ya. Lama banget tau.
Ya ampun, cantik tapi agak kurang strek ya. Kamu manis sih, cuma kurang terawat. Ini buluk, aduh. Gue ngajak lo kesini buat ngedadanin kita. Karena bentar lagi kita mau perform. So do your best. Yang pasti harus gue yang paling cantik ya di sini. Buruan, gak pakai lama. Aduh ibu, ibu tuh relax aja. Santai kayak di pantai, jangan panik kayak di klinik. Yang pasti ya bu ya, ibu bakalan aku bikinin yang lebih cantik dari siapapun. Yaudah deh, kalau begitu mulai sekarang aja kali ya bu ya. Iya dong. Kayaknya aku mulai dari yang ujung sana ya. Sebentar ya. Aduh, ini jidat apa lapangan bola sih lebar banget. Yaudah, aku bikin lebih cantik ya. Sebentar ibu. Sabar ibu. Buat. Tuh. Nah, tuh. Fenomenal. Wow. Cantik banget, lihat gak sih? Kayak bidadari turun dari langit. Gedebuk dong. Iya dong. Ini cantik banget, cantik kan? Walaupun kalian juga cantik, tapi masih cantikan gue. Iya. Iya. Tapi kalau gue aja kalah sama lo, Ken. Iya. Iya bener-bener. Yaudah yuk, kita udah kelar nih. Kita pasti menang, tau gak? Oh, kalian semua udah pada mau perform ya? Iya lah. Oh, ya udah sukses ya performnya ya. Bye. Dadah semua, hati-hati ya. Bebek kesandung, ngedongak banget kayaknya tuh. Ya, dadah. Kena lu sama gue. Sesi dilawan. Udah pasti menang lah kelompok kita. Apalagi yang diraguin. Enggak ada kan? Yo, pasti kita akan menang. Siapa kelompoknya Rastik? Laut aja dia menang. Indahnya Akika Mawar. Sesi. Pokoknya nilai Y sekarang sudah double wow. Wow, wow, wow. Masa yang tampil nenek-nenek gini, Bu? Sabar, kalau enggak, Ibu bisa saya diskualifikasi, Bu. Sabar, Pak. Kasih saya waktu 5 menit lagi ya, Pak. Yaudah kalau gitu, Bu ya. Tolong ya, Bu ya, cepatan. Aduh, kebetulan. Rasti, teman-teman kamu ada? Ada sih, Bu. Tapi kostumnya gimana? Kita ada siap, Bu. Sip, yaudah. Kalau gitu, kalian ganti baju. Kalian tampil ya. Lu nanya mulu kayak gini. Kalau encok gua kamu gimana? Ntar gua pijetin pakai minyak jelanta. Ayo buruan. Buruan. Ih, gayung martabak. Ah, banyak gaya lu. Bagus. Makanannya datang. Ini buat Anda. Satu lagi. Biar lebih romantis. Ya.
sempurna. Selamat menikmati. Terima kasih. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no change. I'll tell the world, it's because of you. The magic in your eyes, true love I can deny. Datang juga. Sila. Pi, gue kesini pengen bilang ame lo. Kalau gue ame si Rafa kagak ada hubungan apa-apa. Si Rafa mah cinta mati ame lo. Ya, jadi gue maunya lo berdua omongin dah baik-baik ya. Jangan diem-dieman aja. Eh. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau gua omongin sama lu. Nenek? Iya. Sila, yang selama ini lu kenal adalah gua. Nenek lu. Dan gua bisa seperti ini adalah karena Sesi. Lu, Ses? Sesi? 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 Sesi. Ini kok? Ini apa sih? Ini. Kurang. Papa. Pak, ini papa. Papa ngapain di sini? Papa mau ke salon. Papa capek rambut keribo, pengen dicukur. Tunggu. Bentar. Eh, rasa-rasaan gue kenal dah. Ini kan kuburan. Ahmad sabar. Lu kenapa kagak bilang-bilang gue kalau di Ahmad Sabar, penyanyi idola gue. Lupan Ahmad Sabar. Guru-guru. Dunia ini panggung sandiwara.